Assalamualaikum. Dalam latihan ini saya akan menunjukkan cara bagaimana untuk menghasilkan objek ini dan kemudian kita akan mendimensi menggunakan ordinate dimension. Jadi seperti biasa kita boleh limit. Kita buat limit selalu. Limit. Okay. Enter. Kosong kosong. Kemudian kita ambil 250. 250. Okay. Zoom. All. Okay. Zoom point 9x, kecilkan sedikit. Kemudian kita onkan kita punya grid. Jadi kita paint. Okay, jadi dekat situ kita punya tempat kerja atau ruang kerja. Okay. Jadi apa yang kita boleh buat ialah yang pertama kita buat dahulu objek ya. Segi ni. Jadi kita line daripada sini mana-mana. Okey, arah kita hidupkan kita punya auto dan kita boleh alias 200 sudut kosong. Kemudian kita boleh naik alias 100 sudut 90, alias 200 sudut 180 dan close. Jadi kita dapat yang ini objek yang empat persegi luar. Jadi sekarang kita nak tentukan kita punya posisi-posisi bagi bulatan ini. Just kita offset jarak di antara sini ke sini adalah 11. Jadi kita offset 11. Okay, kita ambil yang ini. Okay, kemudian kita offset 41. Enter. Okay, enter lagi 41. Jadi kalau tidak ada sebarang yang pertama, komand yang pertama kita buat tadi adalah offset. Sekiranya tidak ada apa-apa komand sebelum ni yang selain daripada offset, kita boleh enter saja. Dia masih memegang komand yang lama. Jadi 41, enter. Ambil yang ini. Okay, kemudian kita enter, enter. Kita ambil lagi 105. Yang ini tak ke sana. Kemudian enter, enter. Lagi kita ambil 173. Ambil yang pertama. Okay, dekat atas itu. Okay, kemudian kita letak dekat sini. Jadi yang ini kita offset kan. Okay, kita enter, enter. Kita offset 24. Okay, kita ambil dekat sini. Tarik ke sana. Okay, jadi kita, kemudian kita enter, enter, letak 83. Okay, 83, ambil yang ini dan tarik ke atas. Jadi sekarang kita kita tidak apa, objek ini bukan berada pada koordinat 0, 0, 0. Jadi kita enter, kita kena movekan objek ini dulu. Move keseluruhan, alakan ke sini. Tahan, jangan lepas. Okay, lepas klik. Enter, kita ambil dekat sini end point. Kita move dia ke bahagian 0, 0. Jadi dia, kemudian kita zoom window. Okay, kita zoom yang ini. Okay, jadi kita dapat objek yang berkenaan. Jadi kita bina circle. Kita bina circle. Kemudian intersection kat sini. Okay, kemudian dia punya radius adalah 5. Jadi kita 5 kali dengan 3. Jadi maksudnya 5, R 5 kali dengan 3 maksudnya 1, 2, 3. Jadi kita copy CP. Yang ini, okay, kita gunakan center point. Kemudian kita, yang ini tak complete lagi kita offset tadi. Jadi yang ini kita tak offset. 41, 11 kita offset, 41, 105, kemudian 140. Jadi kita tidak offset, jadi kita offset dulu. Offset, okay, 140, 140. Yang ini, jadi kita enter. Jadi kita bina circle, kita gunakan intersection bagi sini. Tadi kita dah buat, sebenarnya kita copy CP. Yang ini, kita gunakan center point kat sini, bawa ke intersection bahagian sini.
dan intersection bahagian sini. Okey, jadi bahagian dan satu lagi kat sini kita punya circle intersection kat sini radius 10. Kata CP R 10 kali 3 maksud dia 3 objek. Okey, kita berada, kita gunakan center point. Okay, letakkan dekat intersection dekat bahagian sini dan intersection bahagian sini. Okey, jadi sekarang kita kena buat lagi satu circle. Kita gunakan intersection dekat bahagian sini. Diameter D 30. Jadi kita dapat objek yang seperti ini. Jadi sekarang ini kita telah bekerja pada format. Kalau kita lihat di sini, kita bekerja pada objek sekarang berada pada kosong. Jadi kita boleh tebalkan line ini ya. Okay, line objek biasanya adalah continuous. Okay. Jadi kita okay. Kemudian line weight adalah 0.5. Okay, jadi kita dapat yang itu. Jadi sekarang apa yang kita nak buat, kita nak dimensi. Okay, kalau kita ikutkan dimensi, kita boleh gunakan, kita boleh buat layer yang baru. Kita bagikan dim, maksudnya dimensi. Dan kita boleh gunakan magenta. Okay, seperti mana yang kita belajar sebelum ni. Okay, kemudian dia punya apa adalah continuous dan dia punya line width adalah kita boleh ambil 0.2. Okay, jadi itu adalah dimension. Jadi apakah lagi yang kita perlu? Kita perlukan center line. Okay, jadi kita gunakan center line dekat bahagian. Kita gunakan center line. Jadi kita buat baru. Okay, jadi kita gunakan center line CL. Center line. Jadi kita boleh gunakan merah. Dan dia punya ketebalan garisan adalah kita boleh ambil 0.3. Okey, kemudian kita boleh ambil lagi ini 0.3 ataupun 0.5 pun boleh ya. Okey, jadi sekarang itu adalah center line. Kat sini adalah center line Jadi kita dah dapatkan tadi dimension, dimension kemudian center line. Okey, yang itu saja Jadi kita tutup saja dan kita lukis sudah. Kemudian kita format, kita nak dimensi, kita tarankan dimension ni level layer. Kemudian kita start dimension. Okey, kita dimension ordinate kita gunakan ordinate dekat sini. Dia tanya specify feature location, kita gunakan 0.0. Okay, ataupun endpoint 0.0 kat sini. Okay, jadi kita tarik je ke bahagian bawah. Jadi kemudian kita yang ini semua tadi sebelum kita dimension, sepatutnya yang ini kita buang dahulu. Kita di sini hanyalah garisan binaan untuk kita menentukan posisi-posisi yang berkenaan. Okay, jadi ini kita buang dulu. Okay, jadi sekarang kita teruskan dimension continue. Kita dah buat ordinate tadi, kita continue saja. Kita ambil center point dekat bahagian sini. Kemudian center point dekat bahagian sini. And center point dekat bahagian sini. Dan seterusnya center point sini. Dan center point di sini. Tunjuk pelatan Jadi kemudian kita gunakan end point dekat sini. Okay, jadi sekarang kita enter. Jadi kita buat lagi sekali dimension ordinate, kita gunakan 0.0 ataupun endpoint sini. Kita gunakan situ, tarik dia ke tepi. Okay, jadi kita kemudian kita dimension continue. Okay, kita gunakan center point dekat sini. Okay, kemudian kita gunakan center point dekat bahagian sini dan kita gunakan endpoint dekat bahagian sini. Okay, jadi kita enter. Okay, jadi kita telah dapat objek seperti mana yang ada dekat sini. Sekiranya kita hendak membuat center point dekat bahagian sini, kita kena tukar. Jadi sebelum tu kita sini belum kita dimension.
Seperti biasa, kita gunakan radius, tunjuk saja di sini. Okey. Jadi kita buat sekarang kat sini. Jadi bagaimanakah kita nak menulis R5 kali dengan 3, kita letak tag kat sini. Kan tag dia T ya. Jadi T kita tulis R5 spacebar kali spacebar okey 3. Okay, jadi kita enter. Jadi yang bahagian sini dimension radius di sini okey. Letak kita tulis text, jadi kita letak R10 spacebar kali dengan spacebar kali dengan 3. Enter. Okey. Jadi kita dapat objek berkenaan. Okey, jadi sekarang kita yang ini adalah dimension yang kita gunakan diameter. Okey, jadi kita dapat yang itu dan sekiranya kita hendak meletakkan kita punya center line, center kita nak gunakan center line dekat sini, center mark dekat sini. Kita boleh gunakan center mark. Kita type dulu. Kalau dim sand, okay, dim sand kita boleh letakkan biasanya dekat situ 2.5. Jadi kita gunakan 2.5 dimension. Okay, kita sebelum kita buat kita switch dahulu kepada format layer, pergi kepada dimension. Ada dimension belum ada center line, ke center line. Jadi current kan. Okey, jadi kita row dimension center mark. Okey, jadi kita letak ke situ 1. Okey, kemudian dengan yang sama, okey. Enter 2, enter itu adalah center. Center mark sini. Yang ini. Jadi kita nampak center mark di bahagian tengah ada yang bulatan merah kan. Jadi kat situ tanda merah ni. Okey, jadi sekarang apa yang kita nampak dekat sini, inilah yang dikatakan sebagai ordinate dimension. Jadi jika anda perasan dia berada bermula dari pada 0.0, tetapi sekiranya kita move ke keseluruhan ini, kita move saja ya di sini, katakan kita letak sini dan kita tarik. Okey, sekiranya objek di sini. Okey, objek ini jauh daripada kita punya UCS. Okey, kita iris dahulu. Nanti akan berlaku apa. Saya nak tunjuk yang itu. Kita iris yang ini. Semua yang ada ni. Okey, sekiranya kita tidak bermula pada UCS. Jadi, kedudukan sini dia adalah koordinat yang bukan 0.0 ni, lebih mungkin dalam 40, 50 yang dulu bermula. Tapi sekiranya kita nak buat pasti, kita nak pastikan betul-betul jaraknya, ini apa koordinatnya, kita boleh guna dimension. Kita gunakan tadi dimension, kita pergi kepada format layer, pergi kepada dimension dulu, current kan. Okay, kemudian kita dimension, kita boleh guna ordinate. Kita letak endpoint dekat bahagian sini. Okey, kita letak ke bahagian bawah, hidupkan kita punya auto bahagian bawah. Okey, kemudian kita dimension ordinate. Kita menekan endpoint dekat sini. Okey. Jadi kita nampak dekat sini nombor yang sini bermaksud 44.24. Sebenarnya ordinate ini mengukur daripada jarak ini. Daripada sini ke bahagian sini berapa? Okey, 44.2 daripada sini pada titik kosong ke penghujung ini pada koordinat Y adalah 34.5. Seterusnya kalau kita lihat dekat sini ordinate dimension
kita gunakan ordinate. Okey, kita gunakan center kat sini. Okey. Jadi dia berada di situ. Jadi jarak di sini dari sini ke sini adalah 55. Jadi kalau kita dimension linear daripada titik 0 0, okey, kita boleh ambil katakan dekat center, baik nak membuktikan jarak itu. Okey, jadi kita ini ya. Jadi kalau kita gunakan daripada sini ke sini sebenarnya 55.24 ya. Jadi kalau kita iris ke sini, seterusnya kalau kita gunakan ordinate, dimension ordinate, kita letakkan center point dekat bahagian sini. Okey, jadi jarak daripada sini ke bahagian sini adalah 64. Tetapi kalau kita nak lihat dekat sini yang atas berapa pula dimension linear ordinate, jadi kita letakkan center point dekat bahagian sini. Okey, kita tarik ke tepi. Jadi daripada bawah ni pada paksi Y adalah 117.55. Okey, jadi itulah fungsi dimension ordinate. Itu saja.